Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi salah satu nama yang mencuat karena diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem dalam rapat kerja nasional menjadi calon presiden. Menanggapi wacana tersebut, Ganjar menyatakan bahwa dirinya adalah tetap sebagai kader PDIP. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tidak mempermasalahkan sikap Ganjar Pranowo yang menegaskan dirinya sebagai kader PDIP. Willy mengatakan Partai Nasdem berpolitik dengan happy sehingga tak mempermasalahkan hal itu. Terlebih, Nasdem juga pernah mengusung kader PDIP lain dalam pemilu, yaitu Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden. Willy mengungkap Ganjar memang masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Dan ia menilai respon yang disampaikan Ganjar itu adalah hal yang wajar.